Inilah momen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membereskan parang-parang di ruang kerjanya. Jelang purna tugas dari jabatan tersebut di Balai Kota Jakarta Jumat 14 Oktober. Dari rilis video milik Humas Pemprov DKI Jakarta yang diterima Antara, Anies ditemani istrinya mengemasi parang-parang yang terletak di meja kerjanya, seperti buku catatan kerjanya, hingga buku harian Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen yang ditulis pada tahun 1600-an. Dalam video tersebut, Anies mengaku hampir tidak menggunakan ruangan itu untuk bekerja. Karena menurutnya, keberadaan meja dan kursi menimbulkan jarak antara dirinya dengan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Sembari memindahkan buku-buku ke dalam kotak, Anies memperlihatkan sebuah buku berjudul Bapakku Anies Rashid Baswedan yang berisi kumpulan tulisan dari 53 orang kepala UPD tentang pengalaman bekerja bersama Anies. Ia mengaku terharu dan tidak menyangka akan menerima buku tersebut. When your heart is in what you are doing, you're not tired. Ketika perasaan hati itu senang menjalaninya, nggak akan capek. Tapi kalau perasaan nggak di situ, hati nggak di situ, ya sebentar capek. Sama seperti toko pakaian itu. Jadi ketika saya ngerjain ini, dengan segala macam problematikanya itu, I'm doing it with happiness. Jadi alhamdulillah, menikmati. Tapi kalau nggak membahagiakan, ya pasti capek. Anies merasa bersyukur masuk di pemerintahan sebagai gubernur dalam suasana yang optimistis dan mengakhiri jabatannya dengan perasaan yang sama. Ia berharap hal tersebut menjadi pengalaman yang membawa berkah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.